dulu kita nak cari bunga untuk simpan, nak jaga kat rumah. Tapi tak tahu bunga apa. Okey. So, hari ni kita nak cari bunga. Nak cari bunga, nak letak kat rumah. Mana bunga yang cantik? Yang okey lah, senang nak jaga. Tanya bunga zinia mana? Bunga zinia. Zinia sekarang lah, sudah habis. Betul. Hari Kamis lah. Kamis lah. Zinia satu pokok tiga warna lah, ada satu warna. Itu berapa? Itu RM10. Ringgit. Dia besar mana? Pokok ini saya kecil. Oh, okay. Sekejap saya tengok pokok lain. Ini pokok nama apa? Ini Haji panggil rujuk pun panggil lah. Ini senang pun. Senang tumbuh tak? Ini tunggulah. Ini patah tu saya senang hidup lah ni. Ini ke? Ha, berapa itu lama dia jadi bunga? Ini macam patah tengok satu bulan lagi baru keluar lah. Oh, iya ke? Senang hidup lah ni. Ini? Ini RM8. Rujuk pun lah. Orang lain lah. Jom. Ini pun senang. Senang lah. Sama patah susu lah ni. Patah-patah je nanti dia akan tumbuh. Ini patah, susu tanam hidup lah. Lain pasal tanam lah hidup lah. Tanam lain? Ini curah panjang. Dekat ini macam patah. Lain pasu kosong, taruh ini macam senang hidup lah ni. Oh. Okey. Ini apa nama bunga dia? Sekejap kita tengok bunga lain dulu. Ini bunga apa ni? Satu-satu dulu kot. Wow, macam cantik je. Pilih yang ni lah dulu. Mana orang tu? Ni nama apa ya bunga? RJ. RJ je. Ini macam sumpah Japanese rose lah. Rose Jepun. Rose Jepun. RM8 eh. Itu pasu mana berapa mana? Dia kena berapa satu je? Satu je. Ini jaga dia senang ke? Sorry? Nah, dia bagi tumbuh. Ini jenis panggil rose Jepun lah. Semua orang tahu aje memang senang dia kan. Tapi senang pun oh, panas air. Lepas tu bunga layu jantas bagi dia peranjas. Lepas tu baja ke racun ke air dia semua macam biasa lah. Baja jenis apa? Sorry? Baja jenis apa-apa tak kisah? Di sini ada siap campur punya baja. So kalau next time you sudah nampak dia gemuk, you nak baja, you datang cari tu baja. Memang one jenis untuk mau dipotong. Boleh datang sini lah. Confirm. Untuk ini ha, RM8 je lah. Kalau apa ni, dia tak boleh letak terus dekat matahari eh? Dia sebenarnya boleh. Sebab tu bila dia pagi dia kuat panas, dia pun lebih air. So pagi tanah basah, petang tanah basah kena ada. So kalau kita cakap pagi panas, tapi ada customer malah tidur sampai 12 baru bangun, tak mudah dia kan panas kan. Kalau terlebih air pun okey je kan? Sebab tu tanah yang kita pakai mesti mal ringan. Harus sebab tu nampak sama pokok banyak ringan-ringan kan. Pasal you siram air terus keluar. Ini kan air tu. Kalau tanah takung, air takung dia kan. So nanti kena heat ada panas kan. Dia akan rosak, dia pun pokok rosak juga lah. Okey.
Thank you. Thank you. Okay. Nama Papa RJ. Baby baru kita. Okay.